Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Grammar Pati. Kali ini Grammar Pati sedang berada di Lapak Manunggal Selatri, di mana untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 25 September tahun 2022, diadakan Lomba Merpati Kolong Tinggi dengan total hadiah mobil second. Dan kali ini untuk peserta lomba sedang melakukan blob-blob atau latihan-latihan, di mana untuk blob-blob ini nantinya untuk melatih burung merpati agar mapan. Kali ini ada kurang lebih sekitar 59 pasang lagi, 59 burung merpati untuk, bukan pasang ya, maksudnya ada 59 burung merpati atau 59 peserta yang nantinya akan mengikuti babak berikutnya. Dan ini adalah salah satu peserta lomba. Ada banyak sekali untuk lomba kali ini yang dilaksanakan di Lapak Manunggal Desa Selatri Larangan Brebes. Untuk total hadiah kali ini berhadiah satu buah mobil, kemudian motor Beat, ada dua motor Beat, kemudian kulkas dan uang tunai Rp200.000. Untuk pelaksanaan sendiri ini dilaksanakan di Lapak Manunggal Selatri Larangan Brebes. Untuk burung merpati ini sudah siap diterbangkan. Nomor 4, Pak Mambas Yato, istri Morayamanya Jawara. Nomor 5, S2-nya Coba BCH, KL Pro-nya KMH. Nomor 6, Astanya Selatri, Mega Mendungnya Sinter. 7, Yason Mudanya Jaskul Putra. Putra Merganya KRD. Nomor 8, yang gurunya Bela BLK, pesanannya CSR Lasari. 9, pupusnya Azumi, selatnya Philip. Sahabat Gerai Merpati, ini adalah kloter yang keempat untuk babak yang pertama ya. Babak yang keempat, kloter yang pertama. Ada 10 pasang burung merpati yang nantinya siap untuk diterbangkan. Dimana untuk lomba kali ini total hadiah adalah mobil second. Ini untuk burung merpati sudah dimasukkan di kandang. Sahabat Gerai Merpati, ini untuk peserta sudah menunggu jalannya lomba kali ini. Oke, kita lanjut untuk kloter kedua babak keempat, Mas. Yang merasa terbang di kloter kedua babak keempat, masukkan. Terima kasih sahabat Gerai Merpati untuk persiapan pada babak ke kloter yang pertama ini. Oke, untuk kloter kedua yang merasa terbang